Bentuk figur, ayah sambung, Ivan Gunawan salah tingkah saat bertemu anak Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedangdut Ayu Ting Ting membeberkan sikap tak biasa Ivan Gunawan saat bertemu putri semata wayangnya, Bilqis. Dalam sebuah acara musik, Ivan Gunawan mendapat kesempatan bertemu dengan anak Ayu Ting Ting. Saat itu, Bilqis berkesempatan untuk bernyanyi bersama Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan pun memuji Ayu dan Bilqis saat bernyanyi. Di acara Brownies Trans TV, Ayu Ting Ting secara gamblang mengungkapkan sikap Ivan Gunawan saat pertama kali bertemu Bilqis. Kakunya nauzubillah, kaku banget, kata Ayu dikutip pikiranrakyat.com dalam kanal YouTube Trans TV Official pada Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Ivan Gunawan awalnya membantah, namun akhirnya ia menjelaskan alasan sikapnya berbeda di hadapan Bilqis. Enggak gue, enggak kaku, itu sesuatu yang mahal buat anak dong, ucap Ivan Gunawan. Lebih lanjut, Ayu Ting Ting mengungkapkan bagaimana Ivan Gunawan bersikap di depan Bilqis. Ayu Ting Ting mengatakan jika Ivan Gunawan bersikap kalem tak biasanya saat acara dimulai. Biasanya dari awal acara sudah heboh jalan. Ini mah enggak duduk diam saja. Nape lu, kenapa, gue enggak bisa nih, ada Bilqis, tutur Ayu menjelaskan. Menanggapi pernyataan Ayu, Ivan Gunawan menjelaskan jika ia ingin membangun citra yang baik di depan Bilqis. Dengerin ya, gue tuh pengen ngebangun image depan Bilqis bahwa gue tuh smart people. Iya kan cool, jadi gue enggak mau bahwa ntar nanti dia tahu gue sinden. Apa penari jaipong, kan gue kagak mau, kata Ivan Gunawan. Hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan saat ini tengah menjadi perhatian. Ivan Gunawan pernah mengaku bahwa ia jatuh cinta pandangan pertama pada Ayu Ting Ting. Namun ada alasan yang membuat Ivan Gunawan dan Ayu tidak bisa menjalin hubungan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.